Ya, salam jumpa pemirsa Yuju TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir di layar kaca Anda tentunya dalam program kesayangan kita Yuji Cinema. Ya pemirsa Yuji TV, tak lupa saya selalu mengingatkan para pemirsa Yuji TV bahwa tayangan-tayangan Yuji TV bisa disaksikan melalui berbagai alternatif saluran. Bisa di channel 32 UHF untuk TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog, atau pemirsa juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id, atau pemirsa juga bisa lebih fleksibel lagi mendownload aplikasi UGTV Mobile yang sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Baik pemirsa UGTV, masih di bulan Syawal, tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada episode hari ini, Yuji Cinema masih mengusung tema Bincang TV Series Borobudur seri yang kedua. Dan tentunya sudah bersama saya di studio ada tiga narasumber yang masih sama, yang masih setia menemani saya dalam Bincang TV Series Borobudur, yaitu ada Bapak Cucu Suteja selaku produser dari TV Series Borobudur. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf lahir dan batin Bapak. Sama-sama. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tentunya selalu lebaran kita makin ya makin semangat. Makin fresh. Baik, Pak Cucu tentunya tidak sendiri. Tadi seperti yang saya bilang ada tiga narasumber, ada juga Pak Edi Dosa selaku koordinator daber dari TV Series Borobudur. Assalamualaikum Pak Edos. Waalaikumsalam. Dengan batik merahnya nih makin semangat ya. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Sama-sama, maaf lahir batin ya. Iya, sehat selalu ya. Sehat Alhamdulillah kan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian Pak Edos juga di ujung sana. Di ujung sana yang mungkin akan selalu menemani saya di episode-episode berikutnya juga. Ada Bapak Iwan Maurits selaku manajer produksi UGTV. Kabar Bu Yudi. Pale. Ya. Sehat kok sehat sebelum ditanya kabar. In frame lagi nih kita Pale. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Kita semua sehat kumpul lagi hari ini di Borobudur ya. Iya. Ketemu yang punya-punya. Betul. Kita udah maaf-maafan kan sebelumnya ya. Oke, luar biasa. Baik pemirsa Yuji TV, mungkin memang ini pertemuan pertama kita lagi setelah lebaran ya. Luar biasa sekali dalam keadaan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga pemirsa di rumah juga tentunya dalam keadaan sehat, semangat dan juga bahagia. Mungkin sebelum kita bincang-bincang ya, kita akan menyaksikan VT dulu ya Pale ya. VT terkait sama Ratungga ya, yang ada di episode sebelumnya. Silakan. Iya. Apa yang kamu inginkan? Sampai bersikeras mencari saya. Mohon tunjukkan hamba bagaimana bentuk sebuah stupa yang baik dan agung. Seperti inilah bentuknya. Apa yang kamu dapatkan dari semedimu? Saya bertemu Sang Buddha Guru waktu melakukan semedi bumi Sparsamudra. Beliau selalu tersenyum dan bersinar seperti rembulan purnama. Beliau memberi sebuah petunjuk bentuk stupa yang agung. Ayo cepat, cepat! Ayo cepat! Jangan ditutup. Saya ingin melihat hujan. Hujan adalah anugerah. Anugerah yang selama ini menyinari bumi Mataram. Rakai. Saya Ayahanda Maharaja. Saya belum pernah mendengar rencanamu.
untuk membangun Kamulan yang pernah saya impikan. Kami sudah mengirim orang untuk mencari tempat yang paling cocok untuk Kamulan itu, Ayahanda Maharaja. Sebenarnya sudah ada beberapa tempat. Semuanya berdekatan dengan Jenalaya dan Pawon. Tapi kami belum menentukan mana yang paling tepat. Beberapa hari ini, saya selalu memimpikan ada anak muda yang menyantrik di Dang Acarya Dalawa. Kemana anak muda itu? Saya punya firasat anak muda itu nanti yang akan membangun Kamulan itu. Maksud Ayahanda, Gunadarma? Ya. Anakku, kalian berdua harus segera merencanakan membangun Kamulan itu. Baik, Ayahanda. Saya telah melihat langit telah terbuka. Saya melihat Sang Buddha telah melambai-lambaikan tangannya. Saya siap. Saya harus pergi. Ya, baik pemirsa, tadi sama-sama sudah kita saksikan video terkait sama Ratu Ngga wafat. Ini saya hampir terbawa suasana nih, sampai menangis juga ya. Ya, tadi diceritakan di episode 6 tersebut bahwa ada adegan saat Gunadarma sudah siap dengan gagasan arsitektur Borobudurnya dan terjadi peristiwa yang menyedihkan di istana, yaitu Maharaja sama Ratu Ngga wafat. Nah, itu mungkin tadi sekilas adegan di episode 6 ya, Pak Lea. Nah, mungkin Pak Cucu selaku produsernya bisa menjelaskan lebih detail lagi, karena sebelumnya di seri 1 kita sepertinya sempat membahas episode 1 sampai 6, tapi mungkin 6-nya tidak terlalu dikupas lebih dalam ya, Pak Lea. Nah, mungkin kita akan lanjutkan di semester lagi. Saya jadi ingat masa saya nih. Di episode 6 ini tadi terkait dengan sama Ratu Ngga wafat. Pak Cucu silakan. Iya. Episode ini cukup mencekam dan sangat mengharukan, di mana di episode ini setelah dia menikahkan Rakai Pikatan dan dari bangsa Sanjaya dengan Pramodawardhani, anaknya yang dari bangsa Sailendra, diharapkan akan melahirkan Trah Mataram keturunannya nanti dengan menyatukan kedua bangsa, dia merasa bahwa dia sudah selesai. Nah, kemudian dia sudah punya firasat bahwa hidupnya akan berakhir. Nah, sehingga dia menitipkan ke anaknya dan menantunya agar jangan lupa untuk mewujudkan membuat candi. Dan dia percaya kalau yang bisa mengawal arsitek Borobudur itu adalah Gunadarma. Dimana Gunadarma pada saat itu juga lagi mencari inspirasi, ya, sejauh mana bentuk stupa yang ideal, sehingga dia melakukan sebuah tirakat atau semedi, dan dia mendapat inspirasi atau wangsit, ketemu Sang Buddha, diperlihatkan bahwa kira-kira bentuknya demikian ini, dikasih contoh, dan dia kemudian dengan keahliannya sebagai seorang arsitek membentuk sebuah miniatur, sehingga bisa dipersembahkan, baik itu dalam bentuk miniatur
dari tanah lempung ataupun dalam bentuk miniatur yang ditulis dari kulit kambing. Kalau kita sekarang itu blueprintnya kira-kira gitu. Dan dipresentasikan nanti ke Rakai Pikatan. Dan itu disupport oleh Raja dan Ratu Pramodyawardhani. Kira-kira begitu. Baik, Pak Edos mungkin mau menambahkan, Pak Edos. Ya, jadi seperti yang Pak Susi bilang tadi, memang guna dharma yang sudah dipercaya itu berbuat semaksimal mungkin dan sebaik mungkin agar candi itu terwujud. Dan kayaknya tidak jauh beda akhirnya terwujudnya seperti itu Candi Borobudur ya. Iya, betul ya. Walaupun diselingi atau diganggu oleh konflik pribadi, apakah itu tentang konflik percintaannya dengan Udiani ataupun konflik antara yang pro dan kontra mengenai wangsa dan mengenai pendirian Borobudur itu, terutama dari wangsa Salendra, dari adanya Samaratungga yaitu Balaputra Dewa yang menentang, kemudian dari Sanjaya yang mensupport ya dalam pembuatan stupa buat orang Buddha. Konflik yang paling ini yang mana antara tadi wangsa yang tadi? Sebetulnya kan yang berkuasa saat itu adalah wangsa Sailendra. Tapi tenaga ahli itu dari wangsa Sanjaya, yang beragama Hindu. Dia membuat stupa untuk agama Buddha. Ya disitulah kita lihat sejarah toleransi terhadap antar agama dan antar wangsa diciptakan di saat Mataram itu. Luar biasa sekali. Tadi kan kita juga lihat di Viti ya bahwa Maharaja Samaratungga ini wafat. Kemudian kira-kira pengganti dari Samaratungga ini siapa dalam cerita tersebut? Oh, dan itu ya, Rakai Pikatan. Rakai Pikatan didampingi oleh putrinya Pramodawardhani. Jadi mereka tuh seimbang ya, dengan harapan bahwa dengan lahirnya keturunan dari kedua wangsa itu yang notabene lahir dari rahimnya Sailendra, walaupun bibitnya dari Sanjaya, kira-kira gitu ya. Dan itu tidak akan disebutkan bahwa itu ya, yang akan disebutkan adalah terah Mataram selanjutnya itu. Jadi itulah yang dicita-citakan oleh Samaratungga untuk mewujudkan bersatunya kedua wangsa itu. Kedua wangsa itu ya, menyatukan antara dua agama juga, Hindu dan Buddha ya. Iya, betul. Ya, betul. Pak Iwan, silakan menanggapi. Kalau sebuah tontonan nih, alur cerita yang mulai pertama nih. Ini di episode ini kan kira-kira 56 ya. Iya, 56. Jadi kalau episodenya sepanjang 40 atau 52 episode gitu ya. Ini sudah, pertama sudah bisa diarahkan ada apa sih nih, gitu. Kok nama Gunadarma muncul, kemudian tiba-tiba ada dapat wangsit melihat satu bentuk gitu ya. Mock up barangkali ya, dari sebuah yang mau dibikin tugas tim. Oh, bikinnya seperti ini. Oh, gambarannya seperti itu, ada bulat kelihatan kayak gitu kan. Seperti itu. Tapi belum dipresentasikan kan? Belum kan? Tapi tiba-tiba sang raja yang menugaskan meninggal wafat gitu kan. Wafat ini buat di dalam sebuah negara barangkali ini seorang pemimpin wafat tapi dia sudah menugaskan sesuatu kan. Betul, gitu ya. Nah, abis ini sepertinya ada apa nih? Kapan bisa dilanjutkan atau tidak rencana Gunadarma tersebut? Mungkin nanti kita lihat lagi. Satu-satu. Supaya pemirsa juga bersabar. Abis ini karena akan kita lihat bahwa inilah titik poin konflik yang awal. Di mana Gunadarma sudah mendapatkan ilham. Dan mendapatkan wangsit. Jadikah ini dilaksanakan? Kemudian ada konflik pemimpin meninggal. Bagaimana selanjutnya wafat? Nanti kita tunggu, akan menyaksikan video ya berikut. Baik. Ya pemirsa UGTV, tadi melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Iwan, kita saksikan dulu video terkait episode 6. Silakan. Pantas kalian yang seharusnya melindungi wanita malah menyerang wanita. Saya tinggal. Biar saya sendiri menghadap. Bunda, tunggu dulu. Kakang kok dipanggil diam saja? Ada apa? Kakang cemburu kalau tadi saya bersama Tuan Purnawijaya. Siapa dia? Gunadarma, Gusti. Lihatlah, Dinda. Bagus. Ini benar-benar indah sekali, Gunadarma.
Hamba membayangkan membuat kitab suci yang abadi sepanjang masa. Tempat suci ini akan hamba buat menjadi 4 tingkat. Nini tidak usah khawatir. Saya akan tetap melindungi Nini. Dan segala kebutuhan Nini akan dijamin oleh kerajaan. Ya baik pemirsa, tadi sama-sama sudah kita saksikan terkait VT 2 episode 6. Tentunya pemirsa mungkin sedikit terobati ya dengan tayangan-tayangan TV series Borobudur. Nah tadi di episode 6 tersebut mungkin saya akan bertanya nih kepada Pak Cucu nanti ya. Terkait dengan ada apa sih tadi dengan Gunadarma, tadi yang cuplikan yang kita saksikan, kemudian dengan Rakai Pikatan, Purnawijaya, kemudian dengan bagaimana dengan Sarwapala. Gitu ya. Tapi mungkin sebelum menjawab, saya persilakan dulu Pak Edos nih untuk membacakan sinopsis untuk episode 5 dan 6. Pak Edos, silakan. Oh, baiklah. Tapi nambahin sedikit yang tadi itu. Kita sebagai daber pada saat melihat adegan Samaratungga wafat, itu daber juga hatinya seolah-olah tergetar. Karena seorang raja, pemimpin yang baru muncul beberapa episode, meninggal. Kami semua mengharapkan itu agak lama sedikit lah gitu, tapi tidak. Ternyata Samaratungga meninggal pada saat itu. Jadi kita sebagai daber waktu itu juga, ya meninggal. Terus gimana ya, bagaimana ya gitu, walaupun kita akan terjawab dari gambar-gambar ya. Tapi secara spontanitas itu tidak bisa dihindari dan itu memang menyedihkan. Mungkin saat sebelum itu dabernya Samaratungga siapa ya? Dabernya Samaratungga itu Asri Suhastra. Dia itu seorang VO yang sampai sekarang masih merajai semua di iklan dan lain sebagainya. Itu masih Asri Suhastra. Kebetulan Pramoda Wardhan itu Lita sama juga VO. Dan Rakai Pikatan saya sendiri soalnya nanti Rakai Pikatan jadi Bu ini yang tadi itu pemirsa ya Samaratungga itu pemainnya adalah Deddy Sutomo ya. Deddy Sutomo almarhum sudah ya. Dia adalah pemain lama pemain senior. Itu tahun 70-an sudah ada dia itu. Tahun 60-an. Jadi pemain tahun 60-an. Masih belum lahir kan? Sudah ada. Jadi pemain profesional dulu zaman itu banyak sekali film-filmnya. Jadi salah satu kalau kita bicara apa namanya histori dari pemain-pemain Indonesia, jadi semua termasuk. Malah istrinya beliau itu Rini Sutomo, itu penyiar TVRI. Terkenal. Dia dulu kalau kita pakai suaranya dulu dapat tuh Bu Rini Sutomo itu paling laris dan dia jadi akhirnya terjun ke dunia advertising ya. Advertising. Tapi Deddy Sutomonya itulah yang waktu itu menjadi bintang yang sangat terkenal untuk peran-peran seperti ini. Terutama kalau saya yang terkenal Panji Tengkorak ya. Itu Korak, benar. Legendaris. Nanti kita lanjutkan itu sekarang. Ada di masa itu nih. Pak Edo silakan. Ya baiklah, saya akan bacakan sinopsis Borobudur episode 5 ya. 5 dan 6. Sarwapala maupun Udiani mulai tertarik pada Purnawijaya yang memanjakan mereka. Namun Udiani hatinya masih tertambat pada Gunadarma yang sedang diamuk oleh rasa rindu. Nah, tugas pertama Sarwapala memeriksa kekuatan kelompok Wangsa Sailendra garis keras di Desa Iwung. Menjelang ajal Maharaja Samaratungga menyerahkan tahta pada menantunya yaitu Rakai Pikatan. Dan beliau berpesan pada putrinya
agar melaksanakan pembangunan candi besar Nan Agung tersebut dan menyerahkan pekerjaannya pada Gunadarma. Nah, sementara kekhawatiran Pangeran Balaputra Dewa dengan meninggalnya Maharaja ini mulai nampak, udah mulai kelihatan itu dengan digantinya para pembesar Mataram yang mempunyai kedudukan penting dengan orang-orang Partapan. Nah, itu di episode 5. Jadi tadi Maharaja sama Ratu enggak meninggal. Ya, itu di betul. Episode 5 ya. Iya, betul. Dan Balaputra Dewa memang karena tidak begitu setuju ya Pak Cucu ya. Iya, betul. Diangkatnya Rakyat Piketan menjadi raja. Terjadilah pertentangan-pertentangan. Iya. Nah, saya lanjut di episode 6 ya. Gunadarma dan Ki Umbul segera berangkat ke Mataram menemui Gusti Ratu Pramodawardhani untuk membicarakan pembuatan kuil suci cita-cita mendiang Maharaja Samaratungga. Nah, di keramaian pasar, di Mataram, tanpa sengaja ya, Gunadarma melihat Udiani bersama Purnawijaya. Yang membuat hati Gunadarma sakit dan cemburu berat. Jadinya hancur hatinya. Di hadapan Maharaja Rakai Pikatan dan Gusti Ratu Pramodawardhani, Gunadarma menjelaskan rencana pembangunan candi dan juga akhirnya disetujui oleh keduanya. Sejak itu Gunadarma mulai mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa membuat sesuatu yang agung dan dapat dikenang oleh semua di sepanjang masa. Mulailah pengembaraannya dengan meninggalkan Ki Umbul sendirian. Ki Umbul yang sudah susah ya diceritakan Ki Umbul itu seperti apa tokohnya. Dibilang bego ya emang bego, dibilang pinter ya pinter. Ditinggal sendirian seperti apa tuh jadi coba. Mari dilanjut. Baik, tadi kan seperti sinopsis yang sudah dibacakan oleh Pak Edos ya. Tadi terjadi beberapa konflik ya. Ada cemburu di sana tadi antara Gunadarma kepada Udiani ya. Terus kemudian tadi ada konflik antara Sarwapala dengan Rakai Pikatan. Terus kemudian tadi juga Ki Umbul ditinggalin oleh Gunadarma. Nah, Pak Cucu silakan mungkin diceritakan konflik-konflik tersebut. Ya, di dalam cerita ini memang dibikin seru, dibikin konflik sedemikian rupa, di mana Sarwapala itu mendapat tugas untuk menyelidiki kekuatan, kemudian Purnawijaya mendekati Udiana begitu gencar, dan Udiana ini seorang yang kategori lugu, ya, sangat terlena. Jadi mudah terlena ya. Terlena, kemudian apalagi diajak jalan-jalan ke pasar belanja, dibelikan oleh-oleh apa segala macam. Alangkah senangnya. Dan kok kebetulan dialah ketemu lagi sama Gunadarma yang mau ketemu dengan Pramodawardhani melalui jalan itu melihat ya. Sehingga timbul sebuah goncangan jiwa Goncangan jiwa dan si Udiani melihat ada Gunadarma dikejar, kemudian dia mau menjelaskan sesuatu bahwa dia tidak perlu cemburu. Nah, disitulah malah dia makin meredak. Berarti saya nggak usah cemburu karena saya tidak ada apa-apanya dengan kamu. Kira-kira gitulah kalau pakai bahasa sekarang. Akhirnya terus terang aja, dua-duanya itu goyah. Ya, dua-duanya goyah. Nah, itu kegoyahan itulah dimanfaatkan oleh si Purnawijaya untuk mendekati lebih dekat lagi, sedangkan Gunadarma itu langsung dia mencari ketenangan, atau mencari jati diri dia itu siapa, dia itu harus bagaimana, sehingga dia itu dengan penampilannya itu tidak seru aja gitu, dalam artian dia sudah tidak memperhatikan penampilan dirinya. Udah masa bodoh sehingga dia ketemu dengan seorang biksu, dia bilang saya goyah, saya ini. Akhirnya dinasehatin supaya dia tabah. Tapi dia masih belum menemukan gitu sampai ke episode berikutnya. Padahal sebenarnya Udiani ini memang di hatinya hanya ada Gunadarma ya. Maksudnya begitu ya. Gunadarma juga begitu, di hatinya cuma Udiani. Meskipun sempat mungkin agak tergoda dengan ya udah sosok adanya sosok Purnawijaya tadi ya. Iya, karena si ayahnya Sarwapala bilang ya, dia itu Purnawijaya itu baik sekali. Ya, itulah calon mantu yang saya harapkan yang seperti itu. Malah ada dialog kalau
harimau, kawinlah dengan harimau. Menjangan, kawinlah dengan menjangan. Dia bilang, akhirnya si Udiyadi sambil nangis bilang bahwa Gunadarma itu memang kayaknya seperti bermuka benjangan. Tapi hatinya lebih harimau dari harimau manapun. Wow. Jadi jangan goyahkan hati Udiyani Bapak. Gitulah. Ya, akhirnya Bapaknya gak bisa ngomong apa, Pak. Itu kan baru keinginan Bapak. Akhirnya berpembelah dia cuma bilang gitu. Iya. Ini juga banyak terjadi di anak-anak muda ya. Iya. Seperti itu betul, ya. Gimana mereka kecewa, galau, ketemu sosok baru. Iya. Langsung tergoda. Ya itulah konflik yang harus kita selesaikan dengan kepala dingin, bagaimana menjadi seorang ayah yang bijaksana dan juga sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada ayahnya, karena kebetulan dalam cerita ini ibunya sudah nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nggak mau pisah dari ayahnya juga. Sarwapala dan hubungannya dengan relasi dengan yang lain itu apa? Dengan Penawijaya dan apakah mereka pro atau kontra dalam kondisi ini? Justru Sarwapala itu berterima kasih banget karena waktu itu diserang sama Kalayaksa dan Udata, hampir kewalahan, tiba-tiba datang Sarwapala, dibela dan dilawan. Akhirnya Kalayaksa sama Udata kabur dan mengucapkan terima kasih. Nah, si Sarwapala begitu melihat, Udiyani cantik, ya sekalian. Dia undang ke Mataram, dikasih hadiah segala macam. Si Penawijaya ini ya. Iya, si Udiyani itu bapaknya pun agak sedikit goyah gitu melihat si Penawijaya yang begitu baik gitu. Terus, ya begitulah kira-kira kelanjutannya, dan itu akan lebih seru lagi ke episode berikutnya gitu. Jadi emang seru sih pemirsa di sini di apa ya tadi ceritakan Pak Cucu. Ada karakter-karakter yang munculnya nih kemudian karena setelah episode ini nih Bu Yuni nih. Betul, ini episode yang seru nih, mungkin berapa episode ke depan. Episode-nya sangat dalam ya, deep clear ya, artinya ada main hati di situ yang artinya Gunadarma dengan Udiyani. Aduh gimana nih kan kondisinya ya. Ya kalau saya bilang tuh ke depannya itu kata-kata mutiaranya itu banyak banget ya. Nah, jadi bukan film ini aja. Juga sangat kaya dengan kata-kata mutiara dan filosofis-filosofis yang menyentuh kira-kira. Meskipun ternyata ini film kolosial, tapi ternyata masih sangat cocok untuk ditonton oleh anak-anak muda ya, karena pesan-pesan moralnya banyak sekali, soal percintaan tadi apalagi banyak sekali digandrungi anak-anak muda gitu kita, yang bisa kita ambil di dalam cerita ini. Bayangin gitu Udiyani di situ dan Gunadarma berusaha untuk membuat sesuatu yang ini ya, yang penugasan kemudian Udiyani yang cantik. Terganggu oleh hal lain, ada Purnawijaya datang berusaha menggodanya, kemudian tiba-tiba bayangin di pasar dilihat oleh Gunadarma, katanya gimana kalau saya juga udah remuk hatinya itu. Oke, nah dari sini inilah ada sesuatu nanti ke depan yang ada apa sih ini gitu. Nah tiba entah ada sesuatu, kalau yang udah melihat mungkin udah nonton, jadi kenapa antar Udiyani, kenapa Sarwapala, kenapa Penawijaya, kenapa bagaimana dengan Gunadarma selanjutnya gitu. Gimana tuh, apa mau lanjutin sekarang mana ada nanti setelah break nanti. Iya, jawabannya adalah tunggu berikutnya. Betul sekali. Nanti mungkin juga ada pesan-pesan moral yang disampaikan lewat cerita ini, konflik ini. Ya baik pemirsa JJTV, mungkin segmen pertama harus kita sudahi dulu. Dan tentunya tadi penasaran kan, akan banyak cerita menarik yang disampaikan. Ada pesan-pesan yang disampaikan lewat cerita-cerita nanti yang diceritakan di episode kedua. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam UG Cinema.
pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program UG Cinema. Tak lupa saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa UGTV, pemirsa bisa menyaksikan program-program UGTV, khususnya program UG Cinema ini bisa melalui berbagai alternatif saluran. Bisa di channel 32 UHF untuk TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog. Atau pemirsa juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Atau pemirsa juga bisa lebih fleksibel lagi mendownload atau menyaksikannya di aplikasi UGTV Mobile yang sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Masih dengan narasumber-narasumber saya yang luar biasa hebatnya, yang luar biasa keren sekali. Kita akan membahas lebih dalam lagi ya, terkait dengan tadi semua di segmen pertama, terkait tadi ada konflik cemburu yang mungkin itu masih jadi penasaran saya nih, ya kan? Gimana ketika seseorang cemburu dengan ada sosok baru dan lain sebagainya, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Cucu. Gimana nih Pak Cucu, akibat tadi cemburu, apa yang terjadi dengan Gunadarma, kemudian si Udiani dan juga Purnawijaya? Iya, nah, dalam kecemburuan yang terjadi ini, maka masing-masing itu mencari kebenaran. Dalam artian kebenaran itu, sejauh mana sih Gunadarma mencintai saya? Dan Gunadarma juga pusing dengan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia cari pelarian. Pelarian itu dalam arti untuk menghilangkan rasa sakit hati dia, untuk mendapatkan ketenangan. Dia pergilah ke sebuah warung, umpama gitu. Kemudian si Udiani, dia menyamar menjadi seorang lelaki, hanya untuk mencari kebenaran sejauh mana kesetiaan Gunadarma terhadap dirinya. Ternyata di situ bisa dilihat Gunadarma tetap merindukan Udiani dan Udiani tetap merindukan Gunadarma. Nah, begitu juga Sarwapala. Sarwapala bersifat netral, cuma dia mencuri-curi kesempatan. Dalam artian di mana lengah akan masuklah rayuan bahwa dia itu mengawal Udiani, mengantar Udiani itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa, umpamakan hanya sekedar ingin memberikan sesuatu aja gitu. Tapi si Udiani juga tetap ingat kepada Gunadarma, sehingga dengan melakukan penyamaran-penyamaran itu dia menemukan oh benar Gunadarma itu masih setia sama Udiani. Dan memang ya, dalam 78, sehingga di dalam nanti akhir cerita pun ya tetap percintaannya cuma satu. Tak ya. Tergoyahkan. Enggak tergoyahkan, tetap Udiani. Meskipun godaan selalu ada gitu ya, tapi pada akhirnya jatuh pada satu pilihan yang sama gitu aja. Betul. Rupanya agak pengalaman juga sih. Mungkin itu kali ya, kita dengan sinopsisnya dulu kali ya. Iya, boleh. Pak Edos, silakan. Boleh, mau sinopsis di 78 ya. 9 juga enggak? 78 dulu barangkali ya. 9 nanti kepanjangan. Sampai kepanjangan. Ya baiklah, saya akan ceritakan sinopsis 7 di Borobudur. Sarwapala menyamar agar bisa masuk desa Iwung dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membiarkan dirinya ditangkap dan kemudian dipenjara. Ya, saat dipenjara, Sarwapala diminta bergabung dengan kelompok Bala Putra Dewa karena kesaktiannya. Tetapi Sarwapala tetap bersikukuh sampai akhirnya penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh Sarwapala. Dia itu disiksa habis-habisan di penjara itu. Kemudian Udiani yang gelisah karena ayahnya belum datang juga pergi tanpa pamit pada Purnawijaya dengan menyamar sebagai laki-laki yang bernama Paksi Hanitu dan mencari jejak ayahnya. Dicarinya kemana saja sampai ingin ketemu. Nah sementara Gunadarma dalam pengembaraannya sedikit demi sedikit mulai menemukan bentuk stupa yang akan dia buat. Ya bentuk candi tadi itu. Tanpa sengaja mereka bertemu di sebuah warung milik wanita cantik yang bernama Nilot Paladala. Ya Pak ya. Ya kecantikan Nilot Paladala ini membuat Udiani alias Paksi Han itu cemburu. Cemburu berat. Karena Gunadarma selalu dilayani oleh Nilot Paladala. Nah itu di
episode 7. Gantian ya. Jadi gantian. Iya. Tadi Gunadarma yang cemburu. Cemburu. Sekarang Udiani yang cemburu. Udiani cemburu. Ya itulah namanya asmara. Mau dilanjut ke 8? Iya. Ya, baik. Tertangkapnya Sarwapala oleh kelompok Pangeran Balaputra Dewa itu menimbulkan kekhawatiran Maharaja Rakai Pikatan. Mm-hmm. Jadi Rakai Pikatan mulai gelisah. Dan kelompoknya itu yang mengkhawatirkan keadaan Sarwapala. Nah, tersiar kabar bahwa di Iwung sedang menyusun kekuatan untuk menggeser Wangsa Sanjaya dari bumi Mataram. Nah, ini terjadi pergolakan yang luar biasa. Dan para pembesar Iwung mencoba mensiasati Purnawijaya agar bisa jadi pengikut Pangeran Balaputra Dewa dengan cara memberi umpan seorang wanita cantik, yaitu Nyai Gendrik. Hmm. Ya, itu di episode 8. Jadi semuanya itu bisa terjadi karena memang ada intrik-intrik yang kurang baik dan ada juga yang bersifat kukuh, tetap baik ya, tidak akan berubah. Iya. Iya. Mungkin kita ini kali ya, apa namanya, bahwa dari episode 7 itu kan udah paralel semua ya. Iya. Berusaha menjadi dari jati diri masing-masing gitu. Artinya kalau mungkin dalam alurita Gunadarma ini terus harus mencari sesuatu untuk mendapatkan apa namanya, suatu konsep, satu konsep pembangunan candi itu ya, yang terbaik kan. Tapi sementara itu tentunya kan gak luput dari kehidupan yang umum ya. Iya. Ada cemburu, hatinya lagi ada goyah, intrik, ya, ada dan sebagainya. Ini diramu sedemikian rupa, iya, bahwa kemudian terjadilah apa namanya, yang tadinya si Gunadarma cemburu, sekarang dia ini cemburu, kemudian iya. Tapi sementara Gunadarma terus apa, dengan giginya untuk mendapatkan konsep arsitek itu. Kayaknya begitu Bu ini. Kecemburuan dia bukan membuat dia malah hancur, meledown, tapi iya, justru tapi malah semangat iya, ya. Dan perlu ditonton nanti bahwa Udiani itu berusaha menyamar sedemikian rupa untuk Nah, mungkin penasaran samarannya seperti apa ya, kita akan menyaksikan VT dulu ya. Ya baik pemirsa, kita saksikan dulu VT terkait episode 7. Silakan. Siapa pelayan yang bersama lelaki itu? Oh, itu Nulot Paladala. Dia memang lebih cantik dari saya. Apa? Hei, Nulot. Apakah aku harus lebih kasar kepadamu? Jangan kasar, Kisanak. Apa Andika mau Ibu Andika dikasari oleh orang lain seperti dia? Jangan kasar. Bagaimana kalau sampai Sarwapala membuka semua rahasia kita? Itu kenapa selama ini saya mengawasi putrinya. Biasanya ketenangan sering menyimpan bahaya yang bisa meledak secara mendadak dan tidak terduga. Omonganmu seperti bayi, Udata. Kau seorang perwira, seharusnya bisa membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompokmu. Baik pemirsa, tadi sama-sama sudah kita saksikan terkait episode 7 di mana tadi kita melihat ada penyamaran ya dari Udiani dan juga Sarwapala. Pak Cucu, silakan diceritakan lebih detail lagi. Sarwapala itu sengaja menyamar ke daerah Iwung untuk melihat kekuatan Balaputra Dewi, Balaputra Dewa. Sehingga dia membiarkan dirinya ditangkap. Sengaja, bukannya dia kalah, tapi sengaja
supaya dia pengen tahu lebih dalam lagi tentang kekuatan-kekuatan Balaputra Dewa. Dan ternyata dia dikenal oleh Balaputra Dewa sebagai seorang jagoan dan dirayu untuk berpihak kepada Balaputra Dewa untuk melawan Raka Ipikata. Ya, dan dia menolak. Nah, makanya siksaan demi siksaan dia rasakan. Nah, sementara itu Udiani gelisah, kok bapaknya nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya dia ingin membebaskan bapaknya, makanya dia menyamar sebagai seorang lelaki, dan kemudian dalam penyamarannya itu dia sempat ketemu dengan bapaknya, ya, dan ingin bebaskan, tapi bapaknya bilang nggak usah, biarin aja. Malah dalam perjalanan juga Udiani sempat ketemu dengan Gunadarma di dalam sebuah warung itu, ya, di mana warung itu dikelola oleh seorang wanita cantik ya, yang bernama Nilot Paladala. Sehingga timbul kecemburuan lagi, ya. Dan malah nanti endingnya itu si Udiani juga nanti ketangkep. Ketangkep juga, tersiksa juga nantinya itu. Nah, itu akan lebih seru lagi ke sana. Tadi fokus saya teralihkan oleh sosok Gunadarma yang sekarang amburadul ya. Yang tidak terurus. Yang janggutnya tebal, kumisnya tebal. Ya, karena dia sudah saking dia kalau dibilang semrawut hatinya, pikirannya karena memikirkan Udiani yang kelihatannya akan diambil oleh Purnawijaya orang lain, sehingga dia sudah tidak memperdulikan dirinya lagi, ya. Dia hanya mencari sebuah jati diri, bagaimana dia bisa menyelesaikan candi dan juga bisa merebut kembali si Udiani. Padahal si Udiani sendiri tetap cintanya ke Gunadarma, cuman ada sebuah kesalahpahaman aja di situ. Ini hal positif yang bisa ditularkan kepada para penonton nih, ketika seorang Gunadarma kecewa atau cemburu tadi, justru putus asa, tapi tetap mencari jati diri, mencari tadi apa yang memang dipinta Maha Raja ya, buat konsep Borobudur. Pesan moralnya gitu. Biasa. Ya begitu. Emang yang paling menarik adalah bahwa di sini usaha Gunadarma untuk terus mendapatkan sesuatu. Ini dalam alutsista kan tetap Gunadarmanya ke Borobudur ya. Tapi ini adalah pemanis-pemanis nuansa-nuansa yang ada terjadi itu adalah memperkuat ini semua sehingga apa ya, karakter Gunadarma itu terus continue dengan tidak berubah, semangat yang tinggi sehingga mungkin nanti di episode ini barangkali sampai terjadinya kan Borobudur itu sampai sekarang ini adanya Borobudur itu kan adalah semangat yang kuat untuk membuat, bayangin membuat arsitek pada zaman itu kan artinya begitu dari mulai menerima bentuk-bentuk awal tadi yang bulat, kemudian nanti ada relief-relief dan sebagainya, tapi di sisi kehidupan dia mencari konsep-konsep untuk yang arsitek tadi jadi emang nggak lepas dari dunia hidup yang biasa, cemburu, intrik dan lain-lainnya, dan cemburu sebagainya. Cemburu sakit hati dan sebagainya itu ya. Jadi begitu kayak Bu. Inilah dengan kehidupan yang normal ya. Cuman pada saat itu kan dia seorang arsitek besar, beliau seorang arsitek besar. Bagaimana usahanya untuk merealisasikan gagasan itu? Semangat dia untuk membuat tadi ya. Seperti yang perlu dicontoh mungkin dengan semua drama-drama atau ujian-ujian yang ada gitu ya, tidak menyulutkan semangat dia gitu ya. Luar biasa sekali ya kan. Ini bisa dicontoh ya. Harus. Semangatnya yang luar biasa. Apalagi mungkin kan di zaman waktu itu teknologi juga belum begitu canggih ya untuk membuat sebuah yang seperti itu. Belum ada. Dengan alat-alat yang terbatas dan lain sebagainya. Teknologi seperti yang dulu artinya seperti apa yang memang terjadi bahwa beliau dari mulai menerima wangsit tadi kemudian merealisasikannya menjadi mokap-mokap gambar kemudian enam itu, dan kemudian dia sekarang mengembara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dalam konsep arsiteknya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, baik, mungkin nanti kita akan tahu ya ada apa selanjutnya dengan Udiani dan Gunadarma. Tapi kita menyaksikan dulu VT terkait episode 8. Ya pemirsa, kita saksikan dulu VT terkait episode 8 dari Borobudur. Silakan. Saya anak buah Kisaropalan ini.
Kakang Gunadarma sekarang sombong, Ki. Loh? Terus terang, kejadian di dekat kedaton itu sangat menyakiti perasaan saya. Loh kok sama? Sungguh, Ki. Saya tidak punya perasaan apa-apa dengan Tuan Purnawijaya. Kalaupun ku tambah, pasti akan kamu habiskan. Karena kamu mengikuti godaan untuk merasakan nikmatnya air di kala haus. Saya tidak yakin kalau Purnawijaya bisa tertangkap. Dan kalau bertemu dengan Purnawijaya, segera tangkap dan hukum dia seberat-beratnya. Paman. Jangan macam-macam, Kisara. Tahan dulu, tahan. Paman pasti khawatir karena anak Kisarwapala perempuan, bukan? Sekarang dengarkan aku baik-baik. Saya Udiani, Paman. Jangan, nih. Pasukan Bala Putra Dewa itu sangat kuat. Untuk apa Udiani ke desa Iu? Bapamu sangat teguh dalam pendirian. Dia tetap lebih memilih disiksa daripada harus membalelo dan mengkhianati Mataram. Ya, baik pemirsa UGTV, tadi sudah kita saksikan terkait episode 8 cuplikannya ya. Tadi ada Utiani, terus kemudian juga Gunadarma yang bertemu seorang biksu ya. Ya. Mungkin tadi juga ada sebuah dialog ya antara Udiani dan juga Kiumbul ya. Mungkin kita bisa praktekkan ya, Pak ya. Ceritanya saya seorang Udiani ini, Pak. Ya. Nanti bisa dilanjutkan Pak, ceritanya. Kita pengen tahu seperti apa nih Udiani. Udiani ayo. Ini Udiani terabal-abal ya, Pak ya. Iya. Oke, ceritanya saya Udiani ya. Terus terang, kejadian di dekat kedaton itu menyakitkan saya. Halo. Oh, kok bisa menyakitkan itu apa urusannya? Lawang Gunadarma itu tidak ada mau main perempuan lain kok. Dia itu cintanya cuma satu, cuma untuk kamu, Udiani. Enggak ada yang lain. Ah, kamu itu loh. Oh. Oke. Okay. Dalam video juga enggak segitu kan? Tapi improvisasinya kuat. Jawabannya cuma lo kok sama gitu kan? Kalau lo kok sama aja sedikit dipanjangin. Ya, jawab lagi Udiani. Jawab lagi. Ayo jawab lagi. Aku masih mencintai Gunadarma. Oke, Udiani melanjutkan ya ceritanya. Lanjutin coba seperti apa? Tapi Kimbul, Udiani masih begitu mencintai Gunadarma. Oh, iya. Aduh, nanti dibahas lagi waktunya habis. Oke, baik. Iya. Nah, terkait dengan itu kan dubbing-dubbing Kimbul ini kan memang jadi penghibur banget ya, Pak Cucu ya. Ya, mungkin gimana sih teknik proses dubbing ini seperti apa di sini? Untuk pembuatan sound effect-nya deh, ya, Pak ya. Itu sound effect kita serahkan pada ahlinya. Memang ada yang khusus mengerjakan itu. Jadi kalau dubbing suara itu disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada. Kalau memang harus mengisi seperti Ki Umbul tadi, ya kita harus seperti Ki Umbul, masuk ke dalam tubuh Ki Umbul itu. Karakter yang dia. Yang karakter dia itu kurus, kering, enggak karu-karuan itu seperti itu, ngomongnya ya cemeng begitu. Ya harus masuk jadi wanita cantik, pramodawarni ya. Suaranya berwibawa. Raja begitu juga. Jadi semua disesuaikan. Untuk dubbing, mau layar lebar, mau sinetron, begitu. Terkait sound effect gimana? Sound effect dikerjakan sama ahlinya. Sudah tidak bisa dipungkiri. Kalau yang lain bukan ahlinya ngerjakan itu malah berantakan nanti. Iya. Tapi mau nembak iya. Nanti? Iya, jadi memang itu biasa kalau di dalam pekerjaan itu, ya ada setelah editing offline-nya selesai, kemudian akan diserahkan kepada pemusik. Musiknya Mas Jaduk ya? Ya, Mas Jaduk ya. Jadi begitu bagus, menarik sekali dari waktu kematian Samaratungga sampai dengan ini. Begitu mendukung semua ya musiknya. Terus kemudian yang lainnya diberikan kepada sound effect membuat dari mulai langkah-langkah kaki sampai dengan suara library petir. Tadi ada tuh hujan tuh kan. Suara hujan, suara macam hujan, gitu. Dan suara perkelahian. Dan itu diberikan oleh sound effect baru di mix ya, gitu ya. Itu benar-benar dibuat sendiri ya? Benar-benar dibuat sendiri.
buat sendiri semuanya. Oke, kalau sekarang kan kita tinggal download aja ya sound effect mau suara apa, juga, suara tapi apa. Tapi kalau sekarang juga ya SOP-nya ada, begitu. Ada live effect. Live effect itu harus bikin. Maksudnya tidak bisa download. Jadi kalau di itunya, di prosedurnya memang di luar negeri pun masih begitu. Tetap ada namanya Foley stage. Foley stage itu namanya ada Foley artist. Artisnya itu adalah yang ngerjain sound effect itu. Jadi pakai tanah, pakai apa, mereka langkah kaki gini segala macam. Jalan tetap. Karena harus membuat ya, meng-create gitu. Sampai suara kuda. Kuda juga. Library-nya nanti ada suara kuda. Kalau sekarang kan bisa deket elektronik ya. Gitu. Ya, oke. Baik, mungkin kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita saksikan dulu jeda program berikut ini. Baik pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program UG Cinema. Ya, sebelum kita berbincang-bincang lagi di segmen ketiga ini, kita akan menyaksikan dulu VT terkait episode 10. Ya, silakan. Tidak mampu aku menipu hati. Apa alasan kamu mau membebaskan saya? Ikuti kiku. Kita dobrak pintu itu. Maharaja Samaratungga akan menangis di nirwananya kalau tahu kecintaannya kepada Putri Pramodawardhani ternyata akan menghancurkan wangsanya sendiri. Saya telah mengirim surat kepada Gunadarma untuk segera memulai pekerjaan pembangunan Kamulan Sambara Budura yang sangat didambakan mendiang Ayahanda Samaratungga. Saya mohon Kanda Maharaja tidak tersinggung. Tentu saja tidak, Permaisuriku. Seharusnya malah Kanda yang merasa bersalah karena tidak segera memerintahkan Gunadarma untuk segera memulai. Kalau perlu, Kanda akan memerintahkan Dang Acarya Dalawa untuk mendampingi Gunadarma. Kita harus mampu mengubur mimpi-mimpi orang-orang Wangsa Sanjaya itu. Sebagai Balapati, saya membebas tugaskan sampean. Sudah sejauh mana Gunadarma membabat alas dalam upaya mewujudkan titah mendiang Maharaja Samaratungga? Ya, baik pemirsa, tadi sama-sama sudah kita saksikan terkait promo episode 10. Tadi mungkin di VT sebelumnya episode 6, kemudian 7, 8, dan sekarang ada di episode 10. Mungkin langsung saja ya ke produser kita, Pak Cucu, silakan untuk episode 10 ini. Ya, episode 10 ini di mana Udiani menemui Ki Rembung, salah satu sahabatnya atau informannya Sarwapala, bagaimana untuk membebaskan bapaknya. Bapaknya, Nah, Ki Rembung menyarankan untuk menemui Kikubu, ya, salah satu telik sandinya. Dan oleh Kikubu dengan kepiawaiannya Kikubu bisa nyusup ke penjara sehingga ketemu
dengan bapaknya. Bapaknya Sarapala. Namun di saat mau dibebaskan bapaknya itu ketahuan oleh penjaga sehingga terjadilah perkelahian antara penjaga penjara dengan Udiani. Dalam keadaan terpepet, tiba-tiba muncul tokoh misterius ya yang pakai topeng. Ya kita juga belum bisa menceritakan siapa yang dibalik topeng itu. Tapi kelihatannya dia seorang jagoan yang bisa membantu Udiani membebaskan sehingga dia selamat dari kejaran para penjaga penjara itu dan kemudian dibawa ke pinggir sungai. Pinggir sungai. Iya. Sehingga dengan begitu dia berhasil. Dan sementara yang namanya Raja Rakai Pikatan dan Pramodawardhani itu udah segera memerintahkan kepada Gunadarma untuk segera membangun dimulainya. Jadi walaupun dalam keadaan kemelut, dalam keadaan kacau, kacau hatinya, tapi dia tetap bisa memulai pembuatan Candi Borobudur itu. Ya, tadi saat pakai topeng nggak diminta dibuka kan topengnya? Buka dulu topengmu gitu. Nanti. Saya jadi ingat salah satu lagu Indonesia itu ya. Bukan dulu topengmu. Dibikin tokoh misterius dulu. Okay. Yang menarik ini, tadi kan kita sampai dengan 78 ya, 9 katakanlah itu masih hal yang sama karena memang ada kecemburuan, ada konflik batin antara mereka lah ya. Di 10 ini kita melihat sesuatu yang berbeda, bahwa disinilah Gunadarma bisa merealisasikan, artinya memulai pembangunan gitu ya Pak Jaja ya. Pembangunan itu sudah kita lihat ada ada yang apa, memahat dan sebagainya gitu ya. Dan di situ pun ada Rakai Pikatan menerima laporan bahwa ini sudah dimulai pembangunan ini. Nah jadi di 10 inilah seluruh pembangunan sudah dimulai. Nanti kita akan melihat bagaimana ada konflik-konflik lain ya, bahwa pembangunan itu kan juga nggak semudah pembangunan sendiri gitu. Banyak hambatan. Jadi banyak yang terjadi nanti konflik itu akan semakin tinggi dan mungkin pemirsa semua nanti bisa yang pernah menonton atau memang menonton lagi nanti kita tunggu aja ya. Jadinya seperti apa? Tapi kalau memang pernah menyaksikan ini barangkali ingat, oh habis ini akan jadi ini, nanti gini ini, nanti nah, tunggu. Nah, bersabar dulu, nanti Pak Cucu akan dan Pak Edo akan menjelaskan lagi episode lanjutannya gitu. Tadi kan di segmen di episode 10 itu ada Kikubuk, ada Kirembung ya. Terus tadi juga ada Sarwapala di situ bertarung ya. Mungkin Pak Edos ya bisa apa namanya ya mengikuti beberapa suara tokoh-tokoh tadi ya Pak ya. Silakan Pak Edos. Jadi kalau Kirembung itu kebetulan orangnya memang tua tapi gesit. Contohnya misalnya, sudah kalian tenang saja, kalian akan aku bebaskan dari sini. Contohnya seperti itu untuk Kirembung. Iya. Terus kalau Kikubuk ada datar sedikit. Ya, karena ini semua harus dilakukan, kita kerjakan dengan baik. Jangan sampai gagal. Misalnya seperti itu. Untuk Sarwapala seperti apa? Sarwapala ini enggak jauh beda sama Kirembung. Enggak jauh beda sama Kirembung. Agak mudah sedikit aja. Ya, kalian akan kujodohkan dengan anakku. Tapi kalau kau tidak mampu merawatnya, batalkan saja. Misalnya seperti itu. Beda ya, meskipun suaranya agak sama, tapi yang muda beda tuh karakter, lebih jelas. Karakter, luar biasa sekali. Gimana Pak Leni? Emang itulah ciri khasnya ya. Aduh, Pak Leni itu emang terbiasa di sound gitu, di suara gitu. Sehingga dari teman-teman ini banyak semua yang tadi untuk ngobrol-ngobrol, oh ternyata beberapa juga ada yang rekan-rekan kita yang lama ya, yang selalu mengisi ini dan secara profesional memang mereka adalah dubber, ada mengisi suara dan itu dari mulai dulu zamannya si Ujil, Tangkap Pertiwi dan kemudian Sandiwara Sandar Radio sampai sekarang ini, itu udah kapasitasnya beliau lah. Tapi kalau bisa nanti baca aja nggak sinopsis 10-12 ya sampai 12. Oh iya, tapi ternyata waktu kita udah mau habis. Habis. Aduh, jadi pemirsa nanti akan dilanjutkan lagi di berikutnya ya. Di seri berikutnya tentunya. Tapi mungkin kita sebelum menutup ya, kita akan menyaksikan dulu salah satu episode 12. Ya, pemirsa penasaran nanti bahasnya di seri berikutnya akan dibahas seperti apa. Silakan. Episode 12. Pengecut.
Apa isi surat itu, Nanda? Datuk Jalanata tidak mau mengirimkan pasukannya kemari. Alih-alih Datuk Jalanata menawari saya tahta Maharaja di Sriwijaya yang saat ini kosong. Ini tidak benar. Pembangunan di bumi Sambara adalah keinginan Ayahanda Mahaprabu Samaratungga dan juga keinginan dari permaisuriku. Jadi, siapapun yang berani mencoba untuk menggagalkannya, artinya akan berhadapan denganku. Aku, Rani Pramodawardhani, putri mendiang Sri Maharaja Samaratungga, sang penguasa bumi Mataram dan Sriwijaya, memperingatkan dan mengutuk dengan keras. Barang siapa yang berani merusak tanah Sri Kahulunan ini, pemirsa UGTV. Tadi kita sudah menyaksikan episode 12, tapi nanti kita akan bahas di seri berikutnya. Mungkin sebelum kita menutup pada episode hari ini, saya memberikan kesempatan untuk para narasumber memberikan closing statement-nya. Mungkin dari yang terdekat saya dulu, Pak Edos. Saya minta mungkin dengan suaranya Rakai Pikatan closing statement-nya. Oh iya. Boleh, silakan. Baiklah. Sudahlah, Ratu Pramodawardhani. Jangan kau tangisi lagi apa yang akan terjadi. Berikutnya kita lanjutkan episode 12 dan seterusnya, ya. Oke, good. Baik, Pak Edos. Pak Jojo, silakan closing statement-nya. Oke, untuk kedepannya akan lebih banyak lagi filosofis-filosofis atau adegan-adegan yang menarik dan bisa kita jadikan cermin untuk kehidupan kita di masa kini. Terima kasih, Pak Cucu. Pak Le, silakan Pak Le. Pemirsa IGTV sudah mengikuti dua episode ini ya di IG Cinema tentang Borobudur. TV series Borobudur ini mencapai 40 episode dan yang sekarang ini sudah menceritakan sampai dengan 12 episode. Ikuti terus ya bahwa Borobudur masih bisa disaksikan oleh para pemirsa IGTV. Siap. Terima kasih Pak Manajer Produksi. Pak Edos, terima kasih banyak, sehat selalu Pak. Sama-sama. Cucu, sehat-sehat. Paling juga kita setiap hari ketemu ya di IGTV. Baik pemirsa IGTV, tak terasa 1 jam kami menemani pemirsa IGTV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan program-program UGTV lainnya, bisa disaksikan di channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF untuk TV analog, atau pemirsa juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Dan tentunya pemirsa bisa menyaksikannya di aplikasi UGTV Mobile yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Dan pemirsa yang ketinggalan episode kita pada hari ini bisa menyaksikannya kembali di YouTube kami yaitu UGTV Official. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow sosial media kami, ada di Instagram yaitu UGTV Official dan juga Facebooknya. Terima kasih, saya Sri Wahyuni dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di seri berikutnya, Cinema Lovers. Sampai jumpa.